Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bunsi Gembong. Ini saya akan melakukan proses pecah batang. Ini bahan bonsai paru India. Dari awal saya budidaya cangkok, saya pemilihan bahannya dengan setel seperti ini. Ini sebelum saya mau melakukan proses untuk pecah batang tahap awal di lahan ground, tentunya kita pengennya nanti ke depan tidak gagal ya. Untuk seperti ini, untuk teman-teman, untuk saya pribadi, saya mau berbagi bagaimana tipnya. Jangan terlalu banyak melakukan pengurangan akar. Untuk konsep awal kita pemahatan, kenapa? Karena untuk pecah sendiri otomatis kita melukai dan memaksa pohon ini untuk nanti menjadi pembesaran batangnya. Jadi untuk asupan nutrisi dari bawah, kalau bisa kita maksimalkan biar full dulu. Paling ini saya lakukan pengurangan akar nanti yang terkena pahat ya. Ini sudah saya lihat, tadi sudah saya bongkar, akan saya lakukan eksekusi langsung ya untuk bahan bonsai paru India ini. Saya sedikit akan mengurangi nanti yang terkena pahat ya. Di sini sudah mungkin akan saya pecah jadi 1, 2, 3, 6, nanti 6 pecahan atau berapa nanti kita lihat, kita menyesuaikan dengan kondisi daripada akar ini nanti. Mungkin di sini akan saya lakukan pecah. Di sini nanti akan saya lakukan pecahnya di sini. Karena apa? Kalau saya pecah di sini nanti ini akarnya kurang begitu besar ya. Jadi saya ikutkan untuk akar di sini sama di sini, nanti pecahnya di sini. Saya mau cek dari sebelah sini, akan saya kurangi sedikit akar. Kita lihat ini nampak dari sebelah sini ya. Nah, mungkin ini akar satu yang saya mau buang, akar kecil. Ini seperti ini, akar-akar serabut seperti ini tidak akan saya lakukan pengurangan dulu. Sama satu akar besar yang mungkin akan saya buang ini. Oke, sudah terlihat ya beberapa rongga yang sudah saya buka untuk nanti kita lakukan pecah batang. Saya mau awali proses ini dari sebelah sana dulu. Nah, saya mau mencoba angkat ini untuk mengamankan daripada pahat. Saya mau mencoba memasukkan kayu ke pangkal batang paling bawah. Agar aman ya alat kita ya untuk lakukan pecah. Karena tataan awal saya pakai ubin biar nanti ketajaman alat kita tetap terjaga. Kalau terkena kayu masih mending ya daripada terkena batunya. Kita lihat untuk posisi pemahatan, kalau bisa miring ya, serong ke bawah. Jadi akan sedikit mengurangi daripada gerak pohon ini. Kalau kita menyamping begini tentunya akan tertarik akarnya, akan goyang ya.
Kalau begini masih sedikit maksimal ya, karena tekanannya ke bawah. Ya, akan saya sambung pakai pahat yang agak lebar. Ini yang kecil ya. Nah, ini sedikit lebar. Terus usahakan untuk pahat, untuk konsep bahannya, untuk alat kita tajamnya ke menyerongnya jangan sebelah ya. Kalau pahat di toko material biasanya ke sebelah saja untuk tajamnya, kalau ini menyerong ke sebelah sini sama ke sebelah sini, jadi untuk mecahnya nanti lebih mudah ya. Oke, terlihat alhamdulillah pecah awalnya, yang saya buka dengan awalan sudah pas. Saya mau lakukan untuk yang di sebelah sini, saya mau mencoba. Di sini saya sudah selesai, alhamdulillah pas sekali dengan apa yang sudah saya konsep dari awal. Nah, ini saya lakukan pecah awal 6 ya pecahannya. Untuk langkah berikutnya saya mau melakukan agar pohon ini nanti besar pada pangkal batang bawah, akan saya lakukan untuk penarian pengganjalan. Nah, kira-kira nanti seperti ini ya. Mungkin akan sedikit saya sayat lebih tinggi, tapi hati-hati ya teman-teman. Seandainya teman-teman ragu-ragu, bisa dilakukan nanti untuk tahap kedua penyayatan. Nah, kita maksimalkan pengganjalan begini keseluruhan, nanti kita buka dengan spasi yang sama ya tentunya. Setelah itu nanti
Tahap kedua, kalau kambium sudah jalan bisa dilakukan penambahan ke atas ya. Oke, saya mau mencoba untuk lakukan secara perlahan ini nanti untuk membuka bekas luka pecah seperti ini. Oke. Nah, saya mau melakukan penggantian pengganjal di bawah, tak tanya karena ini kayu ya, sering saya pakai. Saya akan ganti pakai bekas ubin ya. Pecahan ubin. Ini dulu bawahnya ada tataan bekas ubin rumah juga. Ini saya potongkan pakai ubin rumah juga, tapi lebih kecil ukurannya biar akar nanti bisa menarik ke bawah, tidak ngeplet ke samping ya. Oke, kira-kira cukup seperti ini. Tinggal lakukan membuka ini nanti. Saya kasih sederhana, saya pakai genteng untuk di bawahnya. Bangun. Apa? Antek ini. Nah, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan pecah. Yang perlu diperhatikan pembagian daripada rongga spasi antara pecah satu dengan yang lain. Usahakan pembagiannya sama ya. Nah, seperti pada contoh ini, entah bagaimanapun caranya kita tarik pakai tali rapiah atau pengganjal yang lain, nah, itu teknik teman-teman semua ya. Nah, seperti ini. Nah, coba akan saya tunjukkan dari sebelah sana untuk seperti apa pecahannya. Oke, seperti ini ya. Nanti ke depan kita tunggu dulu, apabila pecahan ini sudah menutup kira-kira 60-75%, kita bisa lakukan pecah tahap lanjutan seandainya bahan ini belum maksimal. Kalau sudah maksimal, kita tinggal pembuatan kesan karakter tua.
Nah, setelah itu kita bisa lakukan pengurangan beberapa akar dengan pemilihan nanti ke depan mana saja akar yang kita mau pakai. Sementara ini mungkin akan saya lakukan penimbunan sekian. Usahakan penimbunan jangan terkena bekas pecahan. Karena apa, media tanam kalau pecahan lukanya baru seperti ini, kalau terkena tanah akan mengakibatkan jamur atau kebusukan. Nah, nanti kalau sudah benar-benar kering baru kita timbun sekian. Oke teman-teman, ini tadi yang sedikit saya berproses sekedar memberi motivasi, inspirasi untuk teman-teman. Kita terus berkarya, tanam bahan bonsai sebanyak mungkin, entah ID bahan bonsai apapun itu, yang penting kita memaksimalkan bahan kita yang di lahan ground kita proses. Untuk masalah harga jual beli, kita yang penting hobi dulu. Nah, kita berproses, kita banyak belajar, sharing dari teman-teman yang lebih senior. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.